Pada hari ini, alhamdulillah, urusan pengundian awal berjalan dengan lancar dan teratur seperti yang kita rancang. Ada tiga tempat pengundian awal ni. Yang pertama sekali ialah di N27 Balakong, iaitu di pusat mengundi kuartus Balai Polis di Kembangan. Di situ ada 31 pengundi berdaftar. Ya? Dan setakat pukul 11 tadi, 90% pengundi telah pun keluar menunaikan tanggungjawab. Dan yang kedua tadi, kita pergi melawat ke N32 Seri Setia, iaitu di Kompleks SMS PDRM Shah Alam. Di sana ada 173 pengundi berdaftar, dan di kawasan di Dewan Serbaguna Ababil ini ada 2,597 dari kalangan anggota dan isteri lah yang berdaftar mengundi di sini. Dan di Seri Setia ni, setakat pukul 11 tadi 44% telah keluar mengundi. Di sini kita tutup sehingga jam 5 petang. Berbanding dengan Balakong tadi, kita tutup pada jam 12.30 hari. Sebab di sana tak ramai. Di sini ada jumlah pengundi semua 2,770 pengundi. Jadi kita jangkakan sampai pukul 5 nanti kita dapat peratusan yang tinggi. Okay? Kerana di sini ialah daripada kalangan anggota tentera dan polis dua tempat ni. Jadi mudah sikit untuk mereka lah keluar mengundi. Cuma saya difahamkan pihak pengurusan telah membuat cara berperingkat untuk mereka keluar mengundi bagi mengurangkan kesesakan. Tapi kita tengok tadi, alhamdulillah, semua saluran berjalan dengan bagus, dengan teratur dan tanpa menunggu lebih lama. Lah. Sebab di sini awalnya dulu kita masa PRU14 kita buka 3 saluran, tapi kali ini kita tambah lagi 2, 5 saluran, jadi lebih mudah. Dan satu lagi, kita sediakan saluran 5 tu untuk isteri-isteri. Saluran khas untuk isteri. Jadi mereka tidak payah tunggu lama beratur bersama anggota-anggota lain. Dia ada saluran khas, jadi dia boleh mengundi dengan lebih awal.